المقام والغوث العظام شهاب حسن علي أشادي شهاب عبد القادر جيلاني شه جنات البغدادي شه باودن النقصبندي وسلسلة الطريق قديرية نقصبندية ونقصبندية خليدية وسلسلة الطريق الشديدية أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا من بركاتهم وكرماتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة أبي وأمي وزوجتي وابني عبد الله محمد وكي وعبد الرحمن علي أحمد ولجميع جماعتنا في طوبان وأصولهم وفورهم وإلى حضرة إمام نووي وسلسلة سند كتاب تفسير منير وإلى حضرة إمام Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria wa silsilati sanadihi wa usuli umfurihim wa ila khadrati ahli kuburi man khadra fi hadal majlis al-mubarak wa usulihim wa furihim wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khusun jami masyaykhina al-kiram nawaitu kamaman wal habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya nawaitu kamaman wal habib Umar bin Hafid nawaitu kama nama nawa Sayyidil Walid Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdiyah lahum al-Fatiha. Kiai, para alim, para ulama, wil khusus Romo Kiai Damsyiri, pengurus masjid yang saya muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa istiqomah ngaji, nggih. Insyaallah dengan ngaji kita semuanya tidak akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kemudian Nabi mengatakan kafathu, katanya. Kalau orang itu di tempat dia tinggal kok masih ada pengajian, maka dicukupkan hajatnya untuk rizki dan ditolak bagi dirinya, yaitu musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi masih ada, yaitu mu'allimal hikmah, masih ada orang-orang yang mau ngajar anak-anak kecil. Ini penting. Jadi guru-guru yang mau mengajar anak-anak kecil itu adalah, yaitu surrofada lika anhum. Di dalam kitab dikatakan tafsir Al-Qurtubi, di suatu tempat kok masih ada mu'allim al-hikmah. Al-hikmah itu menurut Imam Qurtubi itu adalah yaitu qiraat Al-Quran. Kok di suatu tempat masih ada pengajian Al-Quran untuk anak-anak kecil? Nah, maka di tempat tersebut itu, kalau misalnya harusnya mendapatkan musibah, sorofada lika anhum, teksnya hadis begitu, Allah akan mengganti atau memindah musibah tersebut di tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, daerah Tuban ini dan daerah-daerah di sini itu masih banyak pengajian-pengajian, masih ada pondok Miftahul Huda, masih ada pondok-pondok, masih ada banyak majelis taklim yang kemudian ngerembokoh di tempat ini. Lah, apalagi di bulan Rajab ini kita harus meningkatkan semangat kita untuk ngaji. Seperti itu. Sebagaimana dikatakan kami sampaikan di 3 pertemuan yang lalu kurang lebih, bahwa Nabi Muhammad itu memiliki teman apa iki kanca plek. Cara tenggene Lirboyo niku kanca plek. Teman CS kental. Namanya Sauban. Sauban pernah ngendika ngeten. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah jalan-jalan bersama Rasulullah. Famaror Nabi Makbarotin. Tiba-tiba aku bertemu dengan satu kuburan kami. Fawakofa. Tiba-tiba Kanjeng Nabi minta untuk berhenti. Kemudian summa'ai fabaka bukaan syadidan. Kanjeng Nabi tiba-tiba nangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Summa da'a. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa. Ketika Kanjeng Nabi berdoa selesai, kemudian Kanjeng Nabi tidak menangis lagi. Aku bertanya, ya Rasulullah, lima bakaita, kenapa tadi engkau menangis wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, ya Sauban, haula yu'adzibuna fi kuburi. Mereka semua yang ada di depan kita itu ribuan, itu sedang diadab dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa da'utu, kemudian aku tadi sudah berdoa, zamannya past future. Tadi aku sudah berdoa.
fa khaffafa Allahu anhumul adab. Kemudian adabnya didispensasi, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak hilang tapi dikurangi. Ya sauban lau soma yauman wa manamu lailatan. Andaikan mereka itu di bulan Rajab itu ya pernah satu hari puasa lah, atau pernah satu malam mengadakan pengajian. Ma'adzabu fi kuburim, tak jamin katanya Rasulullah mereka tidak akan pernah diadab dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah gak ketang masjid ini kebagian Sabtu sebulan sekali atau dua bulan sekali dilalah bulan Rajab. Ya insyaallah daerah sini insyaallah tidak akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, bulan Rajab itu juga bulan kita itu untuk berebut menolong dan membantu orang yang kesusahan, orang yang punya hajat ya. Dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani itu menulis dalam beberapa kitabnya, man farroja an mu'minin kurbatan fi rojabin ay fi rojaba. Barang siapa orang yang ya membuka jalan bagi orang yang sedang kesusahan, bagi orang yang sedang punya masalah, tenggine wulan Rajab kok jenengan bantu, ada orang yang butuh utangan jenengan bantu, ada orang yang butuh pengetahuan jenengan bantu. A'tahu Allahu ta'ala fil firdausi qasran madda basrihi. Dikatakan Allah akan memberikan yaitu kepada mereka yaitu di dalam surga Firdaus sebuah apa nggih kusuran, bukan qasran kali, kusuran apa ya, istana atau sebuah taman atau sebuah apa namanya, sebuah kenikmatan yang taman atau istana itu jauhnya atau besarnya itu sepanjang ini, sepanjang pandangan mata. Akrimu rojaban yukrimukumullahu bi alfi karomah. Allah mengatakan bahwasanya karena kalian semuanya muliakanlah bulan Rajab, fi'il isim fi'il amr, muliakanlah bulan Rajab. Barang siapa orang yang memuliakan bulan Rajab, maka dia akan dibalas dengan diberi 1000 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo bulan Rajab ini kita jadikan momen di mana kita meningkatkan kualitas ibadah dan semangat kita berkhidmah kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat di bulan Rajab. Perbanyak melakukan yaitu ibadah-ibadah. Makanya namanya saja bulan Rajab ya. Rajaba itu ay rajabtuhu syai'an. Orang Arab kalau ngomong sesuatu yang menakjubkan itu rajabtuhu, aku kagum, gawok dengan sesuatu itu kalimat rajabtuhu syai'an. Aku sangat kagum dengan sesuatu. Seperti itu. Karena bulan Rajab itu bulan yang sangat mengagumkan bagi Allah, bagi Rasulullah dan bagi setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak yang melupakan. Orang sibuk memikirkan Ramadan, Rajab malah dilupakan. Nah, di bulan Rajab ini tentu kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian. Dan inti daripada bulan Rajab itu adalah tentu ulama berbeda pendapat. Kalau kita mengkaji kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, misalnya kitab Fathur Rabbani wal Faidhir Rahmani atau kitab Al-Hunyah, yang inti itu malah tanggal 10 Rajab kemarin. Hari apa itu ya? Pokoknya tanggal 10 Rajab. Tadi saya buka yang hari Jumat ya. Itu yang kemudian harusnya kita besarkan. Karena tanggal itulah kemudian Allah menitipkan nurnya Nabi Muhammad ke jiwanya setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mau dilahirkan, mau ditiup ruhnya itu Siti Aminah itu ada apa nggih, ada informasi dari malaikat itu. Jadi Siti Aminah itu kan ketika beliau mengandung kanjeng Nabi tidak pernah kerasa. Jadi mengandung 5 bulan 6 bulan enggak pernah terasa sakit, enggak pernah terasa berat. Dan beberapa kali misalnya di dalam kitab Waisus Sahaba, Siti Aminah ini ditemui oleh orang-orang berjubah, orang-orang yang mengaku malaikat, makhluk yang mengaku malaikat, bahwa anakmu ini kelak akan menjadi khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Itu ada di tanggal 10 Rajab. Jadi hati kita akan bersambung atau tidak kepada akhlak dan hatinya Nabi Muhammad itu ditentukan di tanggal 10 Rajab. Itu ada pendapat yang mengatakan 10 Rajab itu paling penting. Ada yang mengatakan lah yang paling penting 27 Rajab, karena saat itulah kemudian Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan. Ada yang mengatakan lah yang paling penting itu ya di tanggal 17-an, karena saat itu Kanjeng Nabi itu mengalami yaitu Amul Hazni,
di mana beliau itu mengalami kesusahan yang luar biasa. Sudah Abu Thalib meninggal, sudah kakeknya Abdul Muthalib meninggal, sudah Sayyidatina Khadijah meninggal. Jadi sehingga Kanjeng Nabi malah mengalami hari yang sangat sedih sekali. Makanya ada yang mengatakan bulan Rajab itu merupakan bulan yang menjadi bulannya orang-orang sabar. Sabar itu penting, sabar itu sangat agung, dan ulang tahunnya sabar itu tentunya ada di bulan Rajab, seperti itu. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang kalau mau sabar, mau waspada, pasti dia akan mendapatkan keberuntungan dalam setiap hidupnya. Tidak harus mampu sabar, tidak harus mampu untuk waspada. Sing penting enten ikhtiar sabar, ikhtiar waspada. Aku wis sabar, aku wis waspada, tapi kecolongan mboten napa-napa. Sing penting sudah ada. Pada suatu ketika pasti akan mendapatkan jalan keberuntungan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Sing Islam itu bolak-balik nggih, tidak mewajibkan kita untuk bisa suatu masalah. Tapi Islam mewajibkan kita untuk berikhtiar. Kanjeng Nabi mboten nate kamu harus bisa mendidik anak kamu. Jadi gini, enggak. Kanjeng Nabi hanya mengatakan kamu harus berusaha mendidik anak kamu menjadi orang soleh. Tidak harus bisa menjadi orang soleh, mboten. Qala sallallahu alaihi wasallam al mu'minu sari'ul ghadab, sari'ur ridha. Orang mukmin itu ya tempatnya susah, tempatnya sedih, tempatnya marah itu biasa. Hanya kalau ada orang marah, orang susah, orang sedih itu sesuatu yang maklum. Cuman tentunya harus segera ditindaklanjuti dengan segera bersabar kepada semua cobaannya Allah Subhanahu wa taala. Wudu. Falam yasifu bi annahu la yaghdab. Dan tidak boleh kita kemudian mengatakan atau menyombongkan diri, "Oh, saya enggak pernah marah." Oh, saya enggak pernah ini enggak. Semua orang pasti pernah mengalami marah seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad ketika Sayyidina Hamzah dibunuh sama sahabat Hindun, kemudian Kanjeng Nabi tidak marah, tapi tidak tega melihat wajah Hindun yang membunuh dan memakan daripada daging atau daripada jantungnya Sayyidina Hamzah. Masya Allah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qol laisa syadid bisur'ati. Orang yang kuat atau orang yang hebat menurut Rasulullah itu bukan orang yang kemudian dia itu punya kekuatan atau punya ajudan yang banyak, bukan. Innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Tapi hakikat orang yang kuat, hakikat orang yang istimewa di depan Rasulullah itu adalah orang yang mana dia itu mampu bersabar ketika dibuat marah oleh orang lain. Kok jenengan mampu sabar? Oh, berarti saat itulah kemudian jenengan orang yang istimewa di dalam dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sabar. Kalau bermatur mungkin ini kesekian kali. Abu Jahal setiap hari memaki Nabi Muhammad. Abu Jahal di dalam kitab-kitab Abu Jahal di dalam kitab apa Fiqhus Sirah setiap hari mencela Nabi Muhammad, setiap hari melempar kotoran ke wajah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad belas tidak pernah marah, tidak pernah punya rasa dendam kanjeng Nabi Muhammad. Abu Jahal ditanya, Abu Jahal kok bisa begitu? Beliau mengatakan, qad qara'tu min kada wa kada wa kada. Aku sudah membaca di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi yang tidak pernah mungkin punya rasa marah dan dendam kepada siapapun juga. Loh, kamu tahu Muhammad itu Nabi terakhir? Iya, tanda-tandanya ada kok. Contohnya tenggini punggungnya enten khatam, ada tanda kenabian khatam. Kemudian di napa namine niku tenggini ada selalu ada sahab, ada mendung yang selalu mengiup-ngiupi Nabi Muhammad. Nah ini tanda-tandanya ada semua. Setiap kanjeng Nabi lewat dimanapun, godong daun-daunan itu terus mingup ngeten. Jadi ciri-ciri Nabi itu kalau jalan itu terus mingup. Nah, seperti itu. Daun-daunan itu kayak mentiung karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri Nabi yang lain apa? Setiap tanah yang diinjak oleh Nabi Muhammad dalam waktu seminggu tidak akan hilang bau wanginya. Niki. Setiap anak kecil nih tenggene apa jenenge? Tenggene berjanji nih kok. Setiap anak kecil yang kepalanya dipegang Nabi Muhammad, maka seminggu, dua minggu setelahnya tidak akan hilang baunya. Dan sahabat
Kalau pengen mencari Muhammad, pengen mencari Nabi Muhammad, tidak perlu beliau menggunakan mencari di mana Muhammad, enggak perlu. Cukup mencium baunya. Oh, sana. Berarti dalam jarak kurang lebih 2-3 km Nabi Muhammad ada di sana. Jadi, bau tubuhnya Nabi Muhammad itu mencapai jarak 2-3 km. 3 turfah, 3 pandangan mata. Makanya Sayyidatina Ummu Salamah ketika Kanjeng Nabi kundur saking suatu tempat ngoten, terus bajunya Kanjeng Nabi diambil sama Sayyidatina Ummu Salamah. Diperes keringatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ummu Salamah, ngapain kamu? Aku pengin minyak-minyak wangi yang ada di tempat ini menjadi tambah wangi karena keringatmu. Jadi karena keringatnya Kanjeng Nabi itu mengalahkan wanginya minyak wangi seperti itu. Nah, itu ada hanya di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku yakin walaupun Muhammad aku caci, aku maki, aku hina, tak rendahkan, tak fitnah, dia tidak pernah punya rasa dendam kepadaku. Niki, itu bentuk kesabaran yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Wa fi kalam Sayyidil Habil Hasan Ali Asyadili, Imam Syadili, pendiri Thariqah Syadiliyah, nafa'ana Allahu ta'ala bihi, inna man usiba wa sabara hasulallahu sawaban. Orang itu kalau diberi musibah seperti Kanjeng Nabi Muhammad, istrinya meninggal, kakeknya meninggal, pakliknya meninggal, maka orang kalau mau sabar itu dapat dua kemuliaan. Yang pertama, sawabun binafsil musibah. Yang pertama adalah dia dapat pahala karena dapat musibah. Orang kalau dapat musibah, Pak, niku orang tersebut itu akan mendapatkan kemungkinan tiga perkara. Tenggene kitab Minhajul Abidin. Kalau orang itu mendapatkan cobaan atau musibah, dapat diantara tiga perkara. Yang pertama, kalau tidak yamhud dunub, kalau tidak dosanya jenengan diilangi. Yang kedua, berarti jenengan mau diangkat derajatnya. Kalau tidak, yang ketiga adalah Allah itu akan Allah itu akan mengabulkan doa panjenengan di atas daripada yang jenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan suudzon, wah dapat musibah, jangan-jangan mungkin ini Allah mengangkat derajat kita. Atau ya, tapi jangan pede dulu. Jangan-jangan dapat musibah itu karena kebanyakan dosa. Lah niki le. Makanya jangan pede, wah dapat musibah diangkat derajatnya. Iya kalau dia enggak punya dosa. Kalau punya dosa, orang dapat musibah itu diangkat derajatnya, yaitu diangkat dosanya dengan diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibtalah. Makanya tengene kita Fathul Bari, maksudnya ibtalah itu adalah karena dia itu orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah tidak pengin orang ini disiksa di neraka. Maka dosanya diganti dengan musibah di dunia. Lah musibah niku ampun dibayangke. Jenengan kenapa? Kena tsunami, kena corona mboten namung niku to. Musibah yang paling utama niku napa? Ketika kita diberi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, musibah yang paling utama itu kita diberi malas untuk belajar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan kok malas pengajian, jenengan kok malas rawuh teng pengajian tafsir ngeten niki. Niki musibah yang paling utama. Menurut Imam Al-Ghazali atau menurut pendapat ulama daripada madzhab Imam Asy-Syafi'i, ngoten. Nah niki. Kalau Habib Mundhir Al-Musawa itu musibah terberat dalam hidupku nopo? Pernah 3 malam tidak mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Beliau 3 malam enggak mimpi, itu musibah terbesar. Berarti apa? Biasanya setiap hari mimpi. Niki. Mbah Sofiah Umar, ibunya Sofiah Umar, garwane Mbah Umar, beliau mengatakan musibah terbesar dalam hidupku niku napa? Aku itu pernah jam 7 pagi, pernah nggih. Subuh jam 5, al-muadz kan jam 5 nembe rampung subuh. Jam 5 subuh, jam 7 pagi itu solawatku baru dapat 8000 kali. Masyaallah. Ini musibah. Kalau kita wah dapat 100 ya sombongnya luar ya. 8000 kali. Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, mertuanya Habib Umar bin Hafid. Beliau pernah mengatakan musibah terbesar dalam hidupku itu hari ini. Ini adalah dosa terbesar. Apa? Beliau pernah ngisi pengajian, pernah melakukan mendatangi halaqah yang datang puluhan ribu, Pak, tenggene Timur Tengah. Ketika ngisi seperti itu tiba-tiba ada orang berdiri di depannya.
Beliau mengatakan Habib Muhammad asyi, Habib Muhammad zani, Habib Muhammad itu pezina, Habib Muhammad itu ahli maksiat, Habib Muhammad itu sarik, pencuri, Habib Muhammad itu pokoknya laisa lahul ilm, tidak punya ilmu, pokoknya gitu-gitu kan. Habib Muhammad mengatakan, polisi-polisi tolong jangan tangkap, biarkan dia menghinaku. Nah, biarkan dia membuka aibku daripada aibku nanti dibuka di akhirat. Nah, kemudian setelah selesai menghina, memfitnah, mencaci Habib Muhammad, beliau diam menikmati kondur, terus kondur ini apa? Yang menghina pulang. Kemudian beliau lanjutkan pengajiannya, pengajian dilanjutkan, lanjutkan. Setelah selesai, Habib Muhammad kondur. Tanpa ada perasaan susah sama sekali. Jadi hatinya biasa, seperti enggak susah. Seperti enggak habis dihina kira-kira, biasa saja. Beliau merasa itu merupakan bentuk kecintaan Allah karena Allah tidak ingin aibnya dibuka di akhirat, jadi dibuka di dunia saja. Husnudzonnya begitu. Nah, idza tala'a ila babil bait, ketika Habib Muhammad niki, Pak, mertuanya Habib Umar. Napa nginjak pintu rumah, nginjak pintu rumah. Niku Habib Muhammad terus fabaka bukaan syadidan, nangis dengan tangisan yang tidak biasa, banter banget. Murid-muridnya dengar, apalagi ketika masuk pintu kamar, tambah nangis kembali. Ditanya, ya Syah, lima tabki, kenapa engkau menangis, wahai guru? Kemudian, ya Syah, lima tabki, kenapa engkau menangis? Beliau mengatakan, tadi ada orang mencaci aku, memfitnah aku, menghina aku, merendahkanku, dan bahkan dia itu mengolok-olokku di depan orang lain. Padahal aku tidak pernah melakukan itu. Lah, aku terlalu menikmati itu semuanya sehingga aku lupa enggak langsung memberi maaf atas semua kesalahannya. Lah, padahal apa? Harusnya kalau aku merupakan umat Nabi Muhammad, tidak pernah ridho orang lain masuk neraka gara-gara diriku. Walaupun dia tidak pernah minta maaf kepadaku, harusnya aku yang berebut memberikan maaf kepada dirinya. Maka ketahuilah, hari ini merupakan musibah terbesar bagi diriku. Nopo, terlambat ngasih maaf kepada orang lain. Beliau gara-gara terlambat ngasih maaf, wakil, wallahu a'lam bishawab, nangis kurang lebih 30 tahun. Masya Allah. Kalau kita... sorry, sampai Ramono Raja Lo Ngapuro rata kayak Ngapuro lah kita itu. Kalau beliau enggak, jadi beliau khawatir ada orang masuk neraka gara-gara dirinya. Kalau dengan terlambat ngasih maaf, maka beliau merasa itulah musibah dan dosa terbesar yang pernah beliau lakukan. Niki loh, nah jenengan pengen anak turunnya hebat, anak turunnya itu luar biasa, anak turunnya itu alim-alim, anak turunnya rezekinya lancar, fa'fu'an faman'afa wa aslaha fa'ajurhu ala Allah. Jadilah orang yang berebut memberi maaf, bukan minta maaf, berebut memberi maaf. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku, Kanjeng Nabi dipun perlihatkan ada dua orang, ya sama-sama pengajian, sama-sama sedekahan, sawaklah mutasawiqullah, podo sedaya podo, sama-sama ikut thariqah, sama wiridane sami. Tapi ketika di akhirat niku, yang satu tuh surganya dur banget, yang satu surganya sederhana, standar lah, ya qasrul firdaus, qusrul firdaus, keliru. Ditanya, aku itu dulu ibadahnya sama dengan kamu, tapi kok kamu surganya dur banget, itu apa kelebihan kamu? Kemudian Rasul ditanya, kemudian dikatakan, karena aku itu setiap mau tidur istiqomah melakukan satu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, oleh sahabat yang lain. Apa? Setiap aku tidur, wahai Rasulullah, aku itu selalu berikrar, ya Allah, siapapun orang yang berdosa kepada diriku, mulai sekarang, malam ini sudah terampuni semuanya. Ya Allah, siapapun orang yang menghinaku, memfitnahku, menghibah diriku, semua kesalahannya sudah tak maafkan malam ini juga. Setiap malam aku begitu terus. Makanya derajat ke di akhirat diberi mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo kita semuanya menjadi orang yang berebut memberi maaf. Kalau pengin anak turun kita mulia-mulia dunia dan akhirat. Enggak salah kalau punya menantu, punya putra seperti Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, alim-alim, hafal Quran dan seterusnya, ngoten.
Wa fi kalamil ayah, terus beliau mengatakan wa thawabu bisabri 'alaiha. Termasuk yang kedua adalah kalau orang mau bersabar dia akan mendapatkan faedah fadilah, yaitu sabar. Fa innan fa idan tafa sabruhu fa in kana li'udrin kajununin fa huwa kadzalik aw li jad'in lam yahsul lahu sawabus sabri. Katanya kitab Fawaidul Mukhtarof, nama kitab Al-Kirtos, kalau minum itu bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap selama airnya masih ada di dalam perut kita, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau minum tiga periode. Periode pertama bismillah, periode kedua alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Periode ketiga hirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Amun tinggi penglarisan tok niku. Pak jare mbah-mbah biyen, jare mbah-mbah. Niku nak bismillahirrahmanirrahim diwalik niku laris, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, himroni marohir lami bis. Jare mbah-mbah biyen diwaca ping 111 niku mengko dagangane laris, Pak. Wallahu a'lam. Ya niku nak ngendikane mbah-mbah zaman biyen memang ngoten niku. Wa kadza ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sabru salasun. Sabrun 'alal musibah wa sabrun 'ala tha'ah wa sabrun 'anil ma'siyah. Dikatakan sabar itu adalah ada tiga tingkatan. Jadi sabar terhadap musibah, sabar ketika kita ibadah atau taat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wa man yasbir wa man lam yasbir 'ala dhulli ta'allumi. Barang siapa orang yang tidak sabar pengajian, jenengan kok ora sabar rawuh tenggene majelis pengajian, bagi ala hayati, maka hidupnya akan selalu mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengajian ngeten iki kudu sabar. Wayahe dalu-dalu ngeten iki jenengan istirahat, wayahe dalu-dalu ngeten iki jenengan sare bakdo wau siang teng sawah misale, la ngeten iki kudu istirahat, malah pengajian jenengan kok purun sabar, maka izud dunia wal akhirah. Jenengan akan mendapatkan kemuliaan di dunia, anak turunnya juga di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masyarakat sini semua anak turunnya menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Amin. Kita bisa melihat Imam Syafi'i itu sabarnya tidak hanya ketika mencari ilmu, Pak. Tapi sabarnya ketika juga berhadapan dengan manusia. Imam Syafi'i niku kan beliau orang miskin. Jadi pernah pada suatu ketika beliau datang ke majelisnya Imam Malik. Ini kisahnya di dalam kitab Manhajus Sawi. Imam Syafi'i itu ketika Imam Malik ceramah ada 18 hadis panjang ya. Hadis misalnya innamal a'malu binniat. Ana an. Jadi Imam Malik itu dibaca setiap menyampaikan hadis dibaca sama Rasulullah. Beliau saat melihat hadis dibaca itu sambil kayak tangannya gini-gini. Jadi tangannya itu ubah-ubah terus. Kemudian dimarahi sama Imam Malik, "Ya Syafi'i, ta'al. Kamu tuh bagaimana? Gurunya sedang menjelaskan kok tangannya kok ubah-ubah terus?" Beliau mengatakan, "Wahai guru, ketahuilah aku enggak punya apa-apa, enggak punya kertas, enggak punya pulpen. Aku mencatat hadis yang kau sampaikan 18 hadis sahih tadi itu melalui bayangan tanganku saja." Jadi beliau cukup bayangan tok mboten sanggup pangsi gitu. Oh, kira-kira. "Kalau tidak percaya, ba'am laituk, maka aku akan mengimlak kepadamu, napa? Ngujikan atau menyimakkan kepadamu." Maka di dalam kitab tersebut Amla Syafi'i, Imam Syafi'i itu mengimla 18 hadis plus sanadnya kepada Rasulullah dengan tepat tanpa mengurangi sedikit pun kalimat dari Imam Malik. Cerdasnya Imam Syafi'i. Kenapa bisa mulia dan cerdas? Kenapa madhab Syafi'i itu bisa mulia dan luar biasa sampai sekarang? Karena di dalam beberapa kitab, misalnya di dalam kitab Nuril Absor dan di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh, karena kesabaran yang luar biasa dari Imam Asy-Syafi'i. Dikatakan Imam Syafi'i ini ku, Pak, itu jubahipun beriki niku napa? Nanti saya kembali. Dikatakan bahwasanya yamin doyikon. Sini niku sempit.
jubahnya Imam Syafi'i ini sempit. Jadi kan mungkin nak teng surga enten tiang nak jubahnya mriki sempit nggih. Mriki longgar banget lah itu Imam Syafi'i itu kira-kira gitu. Kok sakit ngoten? Tenggene kitab niki dipun ngendikaken khotol Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kamison inda ba'dil khayyati. Imam Syafi'i niku nate, Pak. Jahit ke ngapunten nggih mboten tiang soge Imam Syafi'i niku. Ya kayaknya ya itu tok. Dalalah dijahit ke tenggene tukang jahit. Mimman jahila qadrun. Nah karena memang beliau bukan orang kaya ya mestinya tukang jahitnya bukan yang profesional banget sebabnya iso jahit nah pokoknya ngoten. Tapi memang nganu memang tasik amatiran, tasik koas kira-kira gitu. Tahazza bihil khayyatu wa ja'ala lahul kum al-yamin dayyikan la takhruju minhu yadu ila bijahdin. Lah karena salah ngukur akhirnya jubahnya Imam Syafi'i niku sing bagian lengan niku niku napa namine dayyikan sempit la takhruju minhu yadu. Tangane mawon mboten saged mlebet. Jadi kalau beli memasukkan tuh segini tok karena enggak bisa masukin tangannya. Amin. Saking sempitnya. Nah, kalau pengen nyopot, wah harus bijuhdin, harus bijuhdin, harus rekoso kira-kira. Walkum al-akhir ka'annahu ra'su idlin. Nah, sedangkan apa yang satunya, telangannya yang satunya itu seperti karung yang besar sekali. Imam Syafi'i Masya Allah nyelengi arto duwangu, pengen damel jubah sing apik kok malah keliru kira-kira begitu. Kemudian beliau Imam Syafi'i apakah marah? La, beliau mengatakan falam majaa Syafi'i ra'akum mahu dhaikur jitan wal akhar mutasian jitan. Imam Syafi'i ketika datang ke tukang jahitnya, Imam Syafi'i melihat ternyata jubahnya yang kanan itu sempit sekali sampai enggak bisa masuk. Ya bisa masuk tapi dadak rekoso. Lah yang kiri kebesaran, Imam Syafi'i malah mengatakan dengan kalimat begini, jazakallahu khairan. Terima kasih ya tukang khoyatin. Tukang jahit, kamu pintar sekali. Hadal kum ad-dayyik jahitan litashmiril wudu. Nah, kamu telah memudahkan aku untuk berwudu. Jadi karena apa jubahku yang sebelah kanan itu enggak bisa kemasukan apa lengan, maka setiap hari aku begini terus. Ini memudahkan aku berwudu katanya Imam Syafi'i. Wa hadal kum al-wasi' li ajlil kitab. Sedang dan dengan sebelah kiri itu terlalu besar, maka terima kasih ya tukang jahitnya, mulai sekarang aku kalau ngisi pengajian tidak perlu lagi bawa tas. Kenapa? Semua kitabku tak masukkan ke sini mulai sekarang. Ya Imam Syafi'i ini ya Imam Syafi'i. Kalau kita yang ngamuk kira-kira begitu. Di Imam Syafi'i sejuk. Makasih ya Imam Syafi'i. Makanya datang surga mungkin kok enten yang jubah kok ora patek podo tang kanan kali tengen iku Imam Syafi'i. Ya Masya Allah. Jadi ya, kalau gak sakit ngomong tak pagi, lakoni gak pun nih. Nah, kemudian Imam Habib Zain bin Semit itu mengatakan juga di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh tentang kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu terkenal orang yang sangat sabar sekali. Imam Syafi'i ini ku ulama besar tuh. Wajanan perso tuh, di dalam kitab apa nak buatan kalian itu Tobaqatus Syafi'iyah al-Kubra napa tenggene kita manaju sapi nggih enten Imam Syafi'i kan didawuhi kali Imam Malik niku mulai berfutiyah berfatwa itu umurnya 15 tahun dereng balik baliknya itu 15 tahun akhir lah atau 16 tahun. Imam Syafi'i ceramah yang datang itu saat itu aksar min alaf lebih dari 1000 orang berimamah. Jadi kan Imam Malik kudune kan sing ngisi pengajian Imam Malik. Lah Imam Malik niku berhalangan atau bagaimanalah enggak dijelaskan. Terus Imam Syafi'i gantosi. Kaget. Oh, kok Imam Syafi'i yang ganti? Lah murid-murid Imam Malik yang semuanya itu sudah ulama sebenarnya, sudah pakai imamah semuanya karena syaratnya jadi kalau di Timur Tengah itu syaratnya orang pakai imamah niku paling boten kitab mahali gitu. Mahali ini mun khatam kira-kira begitu. Kitab mahali mun khatam. Lah, saat itu kaget semuanya. Ini kok ini yang ngisi pengajian ya sudah karena ini perintahnya Imam Malik ya sami'na wa ta'na. Ketika Imam Syafi'i ini ke bulan Ramadan ceramah, jret. Ayo annas, manusia-manusia semuanya. Kalian semuanya di bulan Ramadan nanti wajib puasa. Alaikum syiyam, fa ilam tasum alaikumun nar. Kalau kamu tidak mau puasa, tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i ceramah dengan menggebu-gebu sambil minum susu, bayangkan masyaallah. Diprotes, Imam Syafi'i, yo apa sampean itu? Katanya suruh kita puasa kok malah minum air sendiri. Harusnya kan kamu puasa. Loh, kan aku belum balik.
syaratnya puasa kan sudah balik gitu mboten. Lah karena aku belum balik ya aku belum wajib puasa. Imam Syafi'i masyaallah. Ngisi ceramah, ngisi berfatwa di depan para ulama, para qadhi ya, para itu beli belum balik. Jadi ngisi pengajian ketika bulan Ramadan sambil minum susu masyaallah nih Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i yang semasyhur itu pernah pada suatu ketika, tapi dia tetap dalam keadaan buatan patek sugi. Beliau itu pengen cukur. Imam Syafi'i jarang cukur, Pak. Jarang cukur. Pernah kami sampaikan ya, juga di sini saya kira di Ramadan tahun kemarin kurang lebih begini. Imam Syafi'i niku pernah datang ke seorang ahlul mikos nih, tukang cukur yang mengatakan, "Ya Syafi'i uskun suwaya, tolong diam sebentar. Tolong mulutmu itu loh diam sebentar. Aku pengin mencukur jenggotmu biar rapi." Gitu. Imam Syafi'i mengatakan, "Lebih baik ohibulak aiming, lebih baik lidahku terpotong daripada aku sedetik harus berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Imam Syafi'i masyaallah. Mulutnya enggak pernah berhenti berzikir membaca Al-Qur'an. Lah, Imam Syafi'i pernah karena Imam Syafi'i lamma dakhalal Iraq, ketika beliau itu pergi ke negara Irak, Pak. Beliau kan teng Yaman itu 5 tahun. Beliau itu apa berdakwah di Yaman 5 tahun setelah dari Saudi terus ke Yaman. Di Yaman 5 tahun beliau. Sempat 5 tahun di Yaman. Tapi Yaman itu Imam Syafi'i yang mengikuti pendapat muridnya bernama Imam Ibnu Hajar. Kalau Mesir itu Imam Syafi'i yang mengikuti pendapat muridnya beliau yang bernama Imam Romli. Jadi makanya podo-podo madhab Syafi'i, Mesir kalau Yaman itu benten, Pak. Banyak perbedaannya. Dan kitab niku berjudul Fathul 'Aini li ikhtilaf Ibnu Hajar wa Romli. Itu kitab yang menjelaskan sekitar 2000 perbedaan fikih antara ulama Syafi'i yang ada di Yaman dan ulama Syafi'i yang ada di kota Mesir. Mboten. Cuman keduanya berpendapat andekan toh ola orang yang mengikuti aku mengikuti kamu ya boleh, kamu mengikuti aku ya boleh. Jadi walaupun dia itu di Yaman kok mengikuti madzhab Syafi'i yang ala-ala Mesir boleh, tidak sampai mengatakan tidak boleh. Berbeda nanti kalau Mesir sama Irak. Kalau Mesir sama Irak itu ketika Imam Syafi'i sudah pergi ke Mesir, maka hanya 19 fatwanya Imam Syafi'i yang tetap boleh diamalkan ketika beliau berfatwa di kota Irak. Nah, ini kalau pengen jawab nih. Kalau pengen pondok pesantren, Pak. Pondok niku isyaknya itu jam 18 lebih 20 menit. Bayangkan isyaknya jam 18 lebih 20 menit. Padahal sekarang isyak itu jam 18 lebih 4 menit atau 5 menit. Angsal mboten niki kira-kira. Angsal mboten isyak sak sampean. Lah niki, ini kayak contoh. 19 fatwanya Imam Syafi'i yang beliau fatwakan ketika di kota Irak tetap boleh diamalkan ketika di Mesir itu adalah masalah waktunya sholat isyak tadi. Imam Syafi'i, Pak, ketika di kota Irak berpendapat bahwasanya wa waktu sholatil maghribi yaitu ba'da ghurbi syamsi, waktunya sholat maghrib niku setelah matahari terbenam. Wa ila ghoba syafakil ahmar, ila an ghoba syafakil ahmar, sampai mega merah hilang. Gih, paham gih? Ya kita itu madhab Syafi'i tapi mengikuti pendapat yang di Irak, qaul qadim gitu. Nah, sedangkan kaul jadidnya Imam Syafi'i, kaul jadid itu kaul yang beliau sampaikan ketika di kota Mekah, di Mesir, itu mengatakan bahwasanya waktu sholat maghrib itu adalah yaitu ba'da ghurbi syamsi wa biqadril adzan wal iqamah wa satril aurah wa wudu wa satril sholat khamsa raka'atin inda rafi'i wa sab'ati raka'atin inda nawawi. Jadi sholat maghrib itu waktunya mulai terbenamnya matahari sampai dengan waktu cukup untuk adzan iqamat. Jangan perkirakan berapa menit ini. Menutup aurat. Sholat 5 rakaat menurut Imam Rafi'i. Kira-kira berapa menit ini? Cepat. Maksud kalau cepat. Kira-kira 15 menit. Nah, makanya menurut pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid yang ada di kota Mesir, boleh kita sholat isya itu perkiraan 15 sampai 20 menit setelah sholat maghrib. Makanya beberapa pondok pesantren niku sholat isya'i mboten kok derek kalender mboten, tapi mengikuti qaul jadid yaitu sekitar 20 menit setelah sholat maghrib. Faham gak? Seperti itu. Dan itu di takrib sebenarnya ada. Mboten sangel tentang takrib lho, enten tentang takrib. Kadang-kadang kita kurang teliti kadang-kadang. Nah, niku itu pernah ada itu. Nah, kemana?
Kemarin ada pondok pesantren, kebetulan niki kan pondoknya itu mungkin akan menjadi pondok terbesar di IKN mungkin di apa, ibu kota Nusantara. Itu mungkin ya, biasa tuh diviralkan, terus ini ada pondok yang gini-gini kan begitu, ada pondok yang sesat-sesat begitu kan, padahal mboten. Nah, itu contoh qaul jadid ya. Qaul jadid Imam Syafi'i gitu. Ada 19 masalah. Nanti pelan-pelan kita sampaikan. Nah, kemudian ketika Imam Syafi'i itu sampai ke kota Irak, ke kota Baghdad, arsala ilaihi Muhammad bin Hasan Ad-Dananir. Imam Syafi'i punya murid bernama Muhammad bin Hasan Ad-Dananir. Muhammad bin Hasan, coba kamu cari itu sama tukang cukur. Aku pengin cukur rambutku sedawa kira-kira. Liyahliqa sya'ra ra'si. Rambutku sudah panjang pengin cukur aku. Falamma halaqul khalaqu niswahu ra'a rajulan min ahli Saurwah. Nah, kemudian nih muridnya mengatakan, nganu Syekh, di sana ada tukang cukur nganggur, Syekh. Kemudian Imam Syafi'i ngapunten nggih, bajunya yang mungkin tidak kelihatan syuhrahnya, tidak kelihatan mewahnya, itu datang ke tukang cukur tadi dicukur gitu, dicukur. Ketika Imam Syafi'i cukur, Pak, ja'a ra'a rajulan min ahli Sarwah. Tiba-tiba ada pelanggannya si tukang cukur tadi itu yang terkenal kaya raya di kota Baghdad. Hari napa fataraka Syafi'i wa halaqa dzalikal khani. Nganu kakek nganu sini, Pak tua Imam Syafi'i, Pak tua, kamu tak tinggal dulu ya. Aku mau nyukur dulu si pelangganku yang sugih tadi. Kamu tak cukur separuh dulu, nanti yang separuh kamu tunggu dulu kalau mau. Ngawur ini. Kalau mau nunggu ya tungguin, kalau enggak ya pergiin kan begitu. Itu ucur, kalau enggak mau nunggu pelangganku ini, kamu pergi saja kira-kira begitu. Kemudian Imam Syafi'i tidak marah sama sekali. Imam Syafi'i tidak marah. Terima kasih ya. Ini apa namanya? Kamu sudah menolongku mencukur separuh daripada rambutku. Mana? Tak ambil gunting. Gunting piyambak Imam Syafi'i. Digunting sendiri, pokoknya digunting saja begitu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan ba'atuhu Syafi'i danani rahu kullah. Kemudian Imam Syafi'i saat itu semua bekal yang beliau miliki diberikan kepada tukang cukur tadi. Tukang cukurnya sadar ternyata Imam Syafi'i itu orang kaya raya. Maka semenjak itu wakili Allah yastaqiru rajulan akhir. Mulai saat itu tukang cukurnya pensiun menjadi seorang tukang cukur karena beliau khawatir akan terjadi kejadian seperti tadi, yaitu apa? Membeda-bedakan pelanggan. Nah, ini gila, Pak. Imam Syafi'i jenengan nggih ngamuk jenengan. Gini apa? Pak, enggak usah ya, Pak ya. Ini ada Pak Lurah rawuh niki. Senteni sik. Nah, kula-kula panjenengan nggih ngamuk-ngamuk. Imam Syafi'i mboten. Imam Syafi'i ikhlas enjoy. Enggak apa-apa. Tak cukur dhewe mriki, tak cukur dhewe. Mboten, malah cepet tak cukur dhewe. Mboten. Salah satu khalifah yang terkenal sabar niku sinten? Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Niku terkenal paling sabar. Di dalam sejarah itu beliau terkenal tidak pernah marah, walaupun kepada pembantunya tidak pernah marah, walaupun kepada budaknya tidak pernah marah. Muawiyah bin Abi Sufyan ini kana min ahlamil Arab, bahkan dijuluki ahlamul Arab. Ahlamul Arab niku napa? Orang yang paling lembut hatinya di negara Arab. Niki dijuluki seperti itu. Wa kana yaqul ghadab ma ghadabtu ala ma aqdiru alaihi wa la man aqdiru alaihi. Beliau Imam Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, aku tidak pernah bisa marah, walaupun aku dibuat marah, walaupun aku itu tidak dibuat marah. Pokoknya sudah banyak orang yang membuat aku mau marah, tapi aku enggak bisa marah. Ikut. Fadda'a wahidun annahu yughdhibahu. Saat itu ada seorang laki-laki, dia ingin menguji bagaimana kesabaran. Biasanya Pak, nak sing diuji jenengan, kamu hitam, kamu pendek, kamu bla bla bla. Biasanya tak saya saking sabar. Misalnya, kamu bodoh. Nah, sing dinyak kita, tak saya saking sabar. Tapi kalau yang dihina leluhur kita, biasanya enggak bisa sabar. Kita lihat Kalimantan yang kemarin dihina itu, dikatakan pembuangan setan atau iblis itu tidak bisa sabar. Pembuangan jin enggak bisa sabar. Kalau yang dihina kami kholas. Sabarna, kami sabar. Tapi kalau yang dihina kakek-kakek kami enggak bisa sabar. Lah, kaidah ini didengar atau dibaca oleh beberapa orang di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga ja'a fad da'a wahidun annahu yughdibahum.
ada seseorang yang ingin menguji bagaimana kesabaran Imam Muawiyah bin Abi Sufyan. Fadakhala alaihi wa qala atlub minka an tuzawwijani walidataka falaha duburun kabirun. Imam, aku itu datang ke istana kamu jauh-jauh hanya ingin minta izin bisa menjimai ibumu dari pantatnya karena pantatnya ibumu besar. Ini jadi apa, ibunya khalifah niku dipantat-pantatkan, Pak. Masyaallah. Ini kalau kita marah ini, misalnya ibunya presiden itu dipantat-pantatkan marah. Apalagi ini enggak cuma dipantat-pantatkan, pantatnya dianggap besar, terus gemeh dijima sama orang tadi. Muawiyah enggak marah sama sekali. Beliau mengatakan dzalika sababu hubbi abilah. Loh, ya mergo kuwi, mergo ibuku ki bokonge gede, makane bapakku seneng karo ibuku. Sumako lalu khazin atihi alfa dinarin yashtari ajariatan. Apa namanya? Pas pampres kalau kita, pas pampres. Tolong beri dia 1000 dinar. 1000 dinar itu ya mungkin sekarang sekitar yaitu 1 miliar kira begitu. 1000 kali 1000 kan 1 miliar. Sekitar 1 miliar. Jenengan cek mungkin tenggene krus mata uang itu, tolong berikan dia kurang lebih 1 miliar karena dia telah memuji ibuku dengan ibuku memiliki pantat besar, berarti bapakku senang sama ibuku. Masya Allah nih. Menghina khalifah dapat 1 miliar. Kalau menghina Pak Ketua RT dapat apa ini? Menghina Pak Lurah sini dapat apa? Dapat amuk kira-kira begitu. Insya Allah kita semuanya di bulan Rajab bisa meneladani semangat sabarnya Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya akan semakin diangkat derajatnya, dimuliakan semua hajatnya. Orang tua kita dan anak turun kita menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Semoga siapapun yang menghina kita, mencaci kita, merendahkan kita, memfitnah kita, diangkat semua dosanya dan diampuni semua kesalahannya, serta dimuliakan hidupnya dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ala ma nawasalafuna shalih. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairi khalqi kullihim huwa habibu alladhi kullu يا ربي بالمصطفى ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين أما الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد عليه وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.